Salam, selamat siang semua. Salam, selamat siang. Yang terhormat Bapak Pendeta, yang saudara Ketua, dan juga Bapak Camat dan Bapak Lurah dan seluruh jajarannya, Pak Yanti dan Bapak Bung dan yang kawan-kawan berpendapat dinas, teman-teman dari apa namanya OPD, ini ada dua pejabat besar kita yang ada di sini, Pak Freki dari Inspektorat dan Pak Budi dari Pol PP. Dua-duanya bosnya di Pol PP. Ya, bapak semua. Terus ada adik-adik saya dari Politek, dari Undana ya? Undana. Undana. Seberapa orang? 11 ya. Dan ini ada ibu-ibu dari Milenial Jericho. Sekali lagi selamat siang tokoh-tokoh masyarakat semua, kawan-kawan semua, teman-teman di kelurahan dan juga kecamatan, dan juga Bapak Tertulis yang tadi sudah menyampaikan pendapat apa namanya sambutannya di keluarga, dan juga Bapak Ayub ya. Bapak Ayub aslinya dari mana nih? PTS kok? PTS mana? Enlas ya. Enlas sampai di Dewa sini. Sekali lagi salam, selamat siang semua. Ketua ada di sini bukan kebetulan, karena ketua antar ini rumah untuk Bapak Ayub dan keluar. Ya Bapak ya. Jadi MC juga udah bilang tadi bahwa ini bilang cukup jauh, memang betul cukup jauh Bapak Ayub. Tapi tapi memang ini masih nggak akan mendapat perhatian daripada pemerintah. Kami di sini ini terus terang aja punya tujuan utama pertama adalah memang membantu saudara-saudara yang tidak boleh disebutkan. Tuhan kasih tanggung jawab kita untuk melayani mereka di mana pun berada. Memang terus terang aja infrastruktur adalah juga penting, tapi yang paling penting adalah bantu saudara-saudara duluan. Itu yang paling utama. Dan Bapak Ayub di sini adalah salah satu dari sekian banyak yang Tuhan titip lewat kami. Kami ini jembatan saja. Pasti ini juga berkat yang Bapak Mama doakan ya, di gereja dimanapun yang Tuhan berikan lewat kami, dan karena doa dan keluar dari sini. Bapak Mama pasti ada banyak di keluarga tokoh di sini yang boleh kita tolong. Oleh karena itu kami berjuang terus supaya berikutnya juga bisa kita tolong mereka. Oleh karena itu yang di sini, lingkungan sini, belok misalnya Bapak Lura, sampaikan kepada saudara yang lain, selalu bersama ya, karena kita punya keterbatasan. Terbatasan tidak semuanya kita bisa tolong ya. Bapak Mama semua, memang di sini ada jalan yang rusak. Yang jalan yang rusak nanti kita perhatikan, tapi memang anggaran sudah selesai Bapak. Mungkin untuk titik berikutnya Bapak Lura bisa memberikan catatan penting untuk potong. Tapi ini bukan hanya di sini, di Bapak jalan-jalan di sini sudah rusak betulnya, dan yang belum bisa diperbaiki. Nah, memang karena keterbatasan dana yang ada pada ketua. Bapak Mas semua, di sini juga hadir ketua LPM. Ya, LPM dari apa namanya? Belo. Dan kami berterima kasih atas dukungan luar biasa daripada LPM dan seluruh jajarannya untuk bisa memberikan informasi kepada kami mengenai surat-surat kita yang rumahnya yang harus kita bantu. Bapak-bapak semua, ini rumah ini khususnya Pak Ayu punya ini adalah bantuan dari pemerintah Kota Kupang yang dibangun oleh pemerintah Kota Kupang semua. Dan di dalamnya itu ada perabot ya, perabot yang kita tertidur, dari bantal, meja kursi untuk peralat dan tanda itu bantuan dari Ibu Hilda yang pernah pilih jadi anggota DPD dulu ya. Jadi itu juga bentuk apa namanya bantuan ya, itu semua sudah segalanya. Ada juga saudara-saudara yang lain itu tempat itu juga ya. Bapak Mas semua, sekali lagi terima kasih banyak. Ini adalah berkat untuk Bapak apa Ayub. Mudah-mudahan rumah ini bisa memberikan kekuatan dan bisa meningkatkan iman kita bahwa Tuhan itu tidak tutup mata untuk semua Bapak Mas semua ya. Dan ini berkat luar biasa. Jadi bukan kepada kami, tapi berkat kepada Tuhan yang Tuhan juga berikan kepada Bapak Mas semua. Kita kira itu saya Bapak Mas semua. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Satu, dua, tiga. Ya, mari kita semua teman-teman. Dalam nama Yesus, inilah langkah pertama untuk rumah ini, rumah yang penuh berkat untuk kamu di tempat ini. Sekarang kami bisa sebut kami rumahku, istanaku, karena ada banyak hati, ada banyak cinta yang ditaruh di rumah ini.
apa yang kami dapatkan dari Bapa. Kami tahu kami tidak membalas. Sekiranya Tuhan mengizinkan ke depan atau menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan Senyum Sindam sekian satu yang lain apa yang lain terus dari Bapa Rung kan salah satu yang kunci sekarang kan ya terkait dengan yang lain karena ini berguna buat seluruh hidup dengan anak mungkinnya cuma yang tadinya kurang baik ini ya kalau bahwa guru agak kita sama teman tentang itu apa pun apa lu apa FT NW dong pas sedih tapi yang bisa yang memang tugas kami itu pasti semua kurang baik sama ada mau apa foto foto kan ada itu pada memang mahir sama pulang sudah